Tim sepak bola Persibas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah mengamuk dan masuk ke lapangan saat pertandingan di Stadion Satria Rabu sore. Para petugas untuk antisipasi mogok. Para supporter tim Persibas Banyumas teriak menjebol pagar pembatas tribun lapangan. Sebagian lagi memanjat pagar pembatas dan melemparkan flare ke arah pemain Persibas. Perbuatan anarkistis ini dilakukan lantaran para supporter kecewa dengan tim Persibas Banyumas yang dituding tak pernah memenangkan pertandingan. Demi meluapkan kekesalan, mereka lantas berbuat onar saat tim Persibas melawan Persibangga Purbalingga Rabu sore.